Oke, di bagian awalnya sepertinya sudah jelas ya kalau game ini adalah game yang wholesome dan sepertinya akan banyak bawang. Ini adalah Stars in the Trash dan gamenya masih demo untuk sekarang. Nanti full rilisnya entah masih kapan ya. Tapi ini game memang cukup menarik perhatian sih waktu dia kasih trailernya karena tema yang diangkat itu tentang kucing dan anjing yang bersahabat sepertinya di area lingkungan yang banyak sampahnya. Mari kita coba aja untuk demo yang kali ini. Mungkin masih pendek sih dan kita mungkin masih belum dapat lah sedihnya di mana. Oke, dia udah bangun. Gambarnya juga unik banget ya, animation and art by Xavier Granados. Gila sih, bagus ini sih. Keren keren. Jadi dia itu kucing rumahan ya. Kita pecahin potnya gak sih? Seperti biasa. Keisengan kucing selalu tidak pernah ini ya terlewatkan ya di game kucing. Oke, dia mengincar makanan sekarang. Dan semuanya udah dipikirkan matang-matang, gila. Ini kucing jerompolin kayaknya. Yang tadi gak bisa, jadi harus lewat sini. Ini bisa nih. Nice. Mari kita lakukan. Gila sih, bagus sih. Udah matang banget gameplaynya. Nah, astaga. Ini bisa kita kata-katain gini. Nah, dia pemiliknya marah dah. Oh, masih anak kecil. Langsung di... Oh, disuruh mandi ya. Gak bisa. Pup ya. Udah beres pup. Apa ini? Oke. Saatnya manja-manja lagi. Gak bisa. Taruh sini. Z. Gila iseng banget memang ya kucing ya. Oh, dia gak ada pantulan cermin. Lewat ventilasi, luar biasa. Senakal itu kucing. Ini si bocah. Apa itu bocah? Halo bocah. Oh, kita bisa diem-diem juga untuk ngelewatin si bocah itu. Ini kayak Little Nightmares tapi versi tidak horornya ya. Justru ini versi menggemaskan. Dia gak denger ya? Oke, kita lewatin secara pelan-pelan aja. Happy Cat. Ya, ketangkap sama anjingnya. Pintar ya. Dan anjingnya ternyata ini ya, bagian dua kaki belakangnya lumpuh. Oktober. Dan bagian pot pecah ini dibiarin aja sama pemiliknya. Apakah ada orang dewasa ya pemiliknya? Ini gini nih. Dia minta mainan. Biar saya bantu. Digigit nih.
Kenapa lagunya jadi misterius gini? Dia ke basement jadi horor gitu. Vacuum cleaner gak sih? Tap. Oh. Nice. Wow. Pukul. Malah jadi game action gini dah. Oke, dikit lagi. Oh, gak nyangka sih game-nya ternyata juga bakal ada fight-fightnya gini. Udah merah. Oh, udah mati. Udah kekurangan daya. Makan nih. Nakal lagi. Di atas ada sesuatu. Jatuhin mungkin. Finisher. Wow. Boom. Luar biasa. Kreatif sekali sih. Dan ternyata ukurannya cuma sekecil itu. Dia hanya berimajinasi ya. Kucing juga suka berimajinasi rupanya. Ditangkap lagi, astaga. Tiap kali mau kabur ya, tidak diperbolehkan. Ulang lagi, hari berikutnya. Itu ada kucing lain tuh. Oktober 7. Apalagi ruginya. Selalu aja ya. Jadi musuh. Itu ada ikan. Colin. Bisa bobo dulu. Kenapa di bagian kepalanya itu ada tulisan, ada huruf M ya? Ada corak M. Ini gak sih pemiliknya? Waktu nikah. Nah, akhirnya bisa keluar. Oh, tapi ada ruginya juga. Dia lagi ngejar kucingnya ternyata, kucing liar. Gila sih dunia, penggambaran dunianya bagus banget. Wow, hampir. Stars in the Trash baru mulai. Oh, udah beres gitu aja. Ya benar, udah beres. Feature your cat in game. Wow. We hope you enjoy playing your demo of Stars in the Trash. There's a lot we want to add and improve on, so we'd like to kindly ask you for your support along the way. Visiting the game Steam helps us to get more visibility on the store and sends you notification. Jadi kita bisa ikut kontes juga kalau misalnya kalian punya kucing dan ingin dimasukkan ke dalam game ini. Mungkin kalau menang itu bisa lewat kontes ini ya. Nanti kucing kalian bisa masuk ke dalam game. Jadi begitulah kira-kira gameplay singkat tentang Stars in the Trash yang memang dari awalnya sih kelihatan masih belum ada apa-apanya secara cerita ya. Tapi secara gameplay kelihatan udah mateng banget dan
Gambarnya, visualnya juga kelihatan bagus sih. Jadi nanti kalau udah full, pasti aku mainin lagi. Bakal aku tamatin. Aku juga penasaran dengan ceritanya ya. Karena ini bakal ada masalah-masalah juga. Tadi kayaknya tentang ada orang yang mengambil kucing juga mungkin. Dan kalau dari trailer yang dilihat sendiri sih, sepertinya akan si Doggy itu juga bakal kesasar juga. Dan mereka berdua ini harus saling bekerja sama sebagai teman lama juga kan. Ya, jadi begitulah gameplay singkat dari demo Stars in the Trust. Terima kasih semuanya udah nonton gameplay kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tag juga atas supportnya untuk Celdrum dan Celdrum Place. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.